Oke teman-teman, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, hari ini udah sore jam 2, mau muat sengon. Cuacanya mendung. Oke teman-teman, kali ini wildopnya saya lepas karena si wildop TK itu walaupun lentur, kalau udah terkena batu atau terkena celekungan lubang itu dia nggak kembali normal gitu, artinya penyok guys. Jadi aku udah pakai wildop TK itu dua macam ya, dua tipe. Kalau misal dipaksa ke jalan yang rusak, jalan geragal, pasti penyok. Makanya aku lepas dulu, sayang kan guys. Kalau udah penyok itu susah dikembaliinnya lagi. Udah mulai gerimis teman-teman. Oh ternyata ada Mangkis Ran sama Mang Kinto lagi muat macios. Oke teman-teman, ini para senior. Tentunya untuk supir-supir Salem udah gak asing lagi dengan mereka. Ada Mang Kinto dengan gagahnya. Mang Kisan. Sempit guys. Ini pas di jembatan. Ini dia sengonnya yang akan saya bawa guys. Sama itu sedikit, ini lokasinya di pengkolan kayak gini. Aduh, kalau ada mobil harus mundur lagi. Oke teman-teman, udah penuh, siap berangkat. Posisi hujan. Tadi muat nggak sempat bikin video, mas, soalnya hujan teman-teman. Ini sampai ngembun di dalam kabin. Jadi solusinya biar nggak ngembun, saya pakai sampo. Ini bukan sponsor ya guys, bukan promosi. Jadi saya di sini pakai sampo, di tuang ke kanebo lalu digosok-gosok kayak gini, lap ke kaca. Tuh kan, ini awet teman-teman, nggak ngembun. Dan olesi juga bagian spion biar airnya turun. Ini kan banyak airnya jadi agak penglihatan kurang jelas.
guys. Udah sampai di